Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita. Malam ni masih lagi surah Al-Anbiya. Insya-Allah 3 kali lagi kot kita boleh habiskan surah Al-Anbiya. Malam ni muka surat 330 Buka kitab kita, muka surat 330 ayat yang ke 100 ayat yang ke 91. Jumpa insya-Allah kita baca sama-sama dengan niat kita supaya Allah memberi kefahaman kepada kita tentang apa dia arahan-arahan Allah, apa dia suruhan-suruhan dia dalam bentuk teguran Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Surah Al-Anbiya, sebagaimana yang kita sedia maklum, suatu surah yang membicarakan para nabi, iaitu sambungan daripada surah sebelumnya, surah Taha,
Surah Taha dan Surah Al-Anbiya merupakan surah pelengkap kepada tugas-tugas Nabi, di mana Nabi-Nabi untuk mentabligkan, mentauhidkan Allah kepada kaum mereka masing-masing. Cuma bezanya Surah Taha hanya Nabi, tentang Nabi Musa, dia membincangkan bab keberanian dia, walau menimpa macam mana pun dia tak berani untuk mentabligh kepada Fir'aun tentang mentauhidkan Allah. Begitu juga dengan Surah Al-Anbiya, sambungan dia diceritakan ada 16 Nabi. 16 orang Nabi pun cerita benda yang sama, iaitu setiap Nabi-Nabi mentauhidkan Allah kepada kaum masing-masing. Dalam tempoh, dalam masa mentauhidkan Allah kepada kaum masing-masing, mereka diuji, mereka diberi, mereka ada kehendak, mereka ada masalah, dan mereka juga ditentang oleh kaum masing-masing, dan mereka tetap berani, mereka tetap bersemangat, dan mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar. Maka itu ciri-ciri yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran ini, ciri-ciri Nabi tersebut. Maka mereka tetap berjaya, akhirnya tetap mereka sabar untuk menyeru supaya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setakat ini kita dah habis dah 16 Nabi-Nabi, kita dah belajar Nabi Musa, Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Zulkifli, Nabi Ayub, Nabi Ilyas. Dah last kali Nabi Zakaria kita belajar minggu lepas. Dah selesai Nabi, tugas-tugas Nabi yang sama. Dan pengakhir kita baru ni, Allah simpulkan sifat-sifat kenabian yang kita perlu mengikuti sifat-sifat mereka, iaitu menyegerakan perkara-perkara kebaikan. Yang pertama, menyegerakan perkara-perkara kebaikan. Yang kedua, tetap berdoa. Iaitu ayat terakhir baru ni, iaitu mereka kanu yusari'una fil khairat. Yang pertama, untuk menyegerakan kebaikan. Yang kedua, wayad'unana, mereka tetap berdoa. Mereka tak lepas, tak lekang daripada berdoa. Raghaban wa ruhaban, tetap mengharapkan dan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat yang ketiga, Nabi-Nabi yang kita perlu ikuti ialah wa kanu lana khashi'in, setiap doa mereka tetap khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengakhir baru ni, pengakhir sifat-sifat Nabi yang kita perlu ambil ibrah daripada, kita belajar daripada Nabi Musa hingga Nabi Zakaria, 16 Nabi. Di samping Nabi, Allah juga ceritakan wali. Yang ini satu wali, iaitu Maryam. Mari kita akan baca kisah Maryam. Kisah Maryam, iaitu Maryam ini, sebagaimana kita sedia maklum, Maryam merupakan wali yang Allah lantik dia. Di mana Allah jaga dia, dan dia ini merupakan anak saudara kepada Nabi Zakaria. Dia, maknya Maryam, itu Hannah, kahwin dengan Imran. Hannah ini adik pada Nabi Zakaria. Dalam tempoh dia mengandung, maka Imran dah mati. Bila Amr Imran mati, dia bernazar. Dia kata kalau aku lahirkan anak lelaki, aku bernazar kepada Allah, aku nak jadikan anak aku ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nazar dia. Dia ingin sangat anak lelaki. Dalam Israiliyat punya cerita, satu hari dia tengok burung, dia pun lahir anak yang lambat juga sebagai Nabi, tapi bukan sebagai Nabi Zakaria. Nabi Zakaria 120 tahun. Dia ini tak cerita berapa lama dia, tapi lewat. Dilewatkan juga untuk dapat anak. Satu hari dia tengok burung menyuap makanan ke anak-anak dia, maka dia teringin nak dapat anak. Itu maka dia berdoa dengan, dia sering berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka Allah kurniakan anak kepada dia, iaitu bila dapat anak. Selepas dia dapat anak, kita nak tengok detail, tengok surah Al-Imran. Surah Al-Imran merupakan suatu surah yang Allah ceritakan kisah, atau kita tengok boleh. Sebelum kita baca sikit, ni saya huraikan kisah dalam kisah surah Al-Imran. Wallati ahsanat farajaha, dan perempuan iaitu tafsir mengatakan Maryam, siapa dia ini? Ahsanat farajaha, yang amat baik, yang memelihara kehormatan dia. Perempuan yang Allah jaga
jaga dia, dia hanya berdoa saja kerja dia dan juga menjaga kehormatan dia. Ini ya, wallati ahsanat farajaha, perempuan-perempuan yang ini Maryam selalu menjaga kehormatan dia, menjaga kehormatan dia. Maka fanafakhna, lalu kami tiupkan fiha min ruhina, kami tiupkan ruh penciptaan kami. Mana-mana tafsir dia akan sebut ruh kami. Bila sebut ruh kami, ini menimbulkan kesamaran kepada orang Nasara. Contohnya, pasal Nasara, orang Kristian pegang kepada dalil ruhina ini, kata ruh Allah dalam Maryam. Maka dia mengatakan Maryam penjelmaan Allah, Isa penjelmaan Allah. Pasal kita kena tafsirkan ruhina ini ruh penciptaan Allah. Maka Allah menciptakan ruh kepada Maryam. Ha, maka waja'anaha, dan kami jadikan dia, wa abnaha, dan anaknya, untuk jadikan anak. Mana Allah ceritakan luar biasa dia. Dengan Zakaria pun Allah ceritakan luar biasa. Pasal 100 tahun lebih tak dapat anak, dia berdoa, Allah bagi luar biasa. Maka dia pun dapat anak. Ini pun lagi perkara yang luar biasa. Allah nak ceritakan kudrat dia semua sekali. Bila minta dengan dia, dia akan beri dengan luar biasa. Dengan syarat penuh konsentrasi dengan dia. Maka dia membawa benar, dia jadikan anaknya ayatan lil alamin, sebagai tanda bukti untuk seluruh manusia dan jin. Betapa kudratnya Allah, dia boleh buat apa sahaja. Anak yang lahir tak ada bapa, tak ada ibu, contoh Nabi Allah Adam. Anak yang dia boleh buat tak ada bapa, Nabi Isa alaihissalam. Allah boleh buat apa sahaja. Ada bapa, ada ibu, semua sekali dengan kudrat Allah, Allah boleh buat apa sahaja. Jadi nak cerita di sini ini, di samping nabi-nabi tadi, Allah bagi juga kelebihan kepada wali dia, iaitu Maryam. Maka Nabi Maryam juga, apa Maryam juga diberikan kelebihan luar biasa, pasal dia jaga, dia berdoa segalanya. Maka Allah beri, Allah tiup ruh penciptaan ruh kepada Maryam, maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita nak tengok siapa dia Maryam. Cuba kita kembalikan balik pada surah Ali Imran. Surah Ali Imran, untuk kita tengok sekurang-kurangnya kita tahu sikit pasal dia, ringkas sangat. Pasal dia, surah Al-Anbiya nak ceritakan betapa kudratnya Allah menggunakan keadaan luar biasa. Maka Allah wujudkan kudrat dia tersebut. Itu dia, nak kaji dia punya sejarah sikit, tengok surah Al-Imran. Surah Al-Imran, Muka surah 54, Ayat 35. Jumpa ya? Izqalatim ra'atu Imrana, ketika berkata isteri Imran, nama dia dalam tafsir Hannah, adik Nabi Zakaria. Imran ini seorang ulama, yang seorang imam, seorang ahli Taurat yang hebat. Dia imam di Baitul Muqaddis. Dia hebat dia ni, menjadi rujukan kitab-kitab Taurat. Imran pakar dia. Maka Imran kahwin dengan adiknya Nabi Zakaria, nama dia Hannah. Maka suatu hari, izqalati imra'atu Imrana, ketika berkata isteri Imran, dia berdoa dengan Allah, Rabbi inni nazartu, selepas Imran mati, masa dia mengandung anak dia tu, Imran mati. Maka Rabbi inni nazartu laka, Tuhanku sungguh aku menazarkan kepada engkau, ma fi batni, apa yang di dalam kandunganku ini, muharraran, menjadi hamba untuk beri khidmat kepada wahai Allah. Dia bernazar, dia ingin sangat anak, maka Allah kurniakan anak. Maka dia bernazar, wahai Allah, kalau aku dapat anak laki ini, aku nak suruh dia tak kerja buat, cuma mengabdikan diri dalam Baitul Maqdis untuk menghamba beramal kepada kamu saja, wahai Allah. Dan zaman syariat dia ini, setiap ummah zaman dahulu dia ada mihrab masing-masing, dia ada tempat melakukan ibadat. Begitu juga dengan orang Islam zaman sahabat, setiap rumah sahabat menyediakan tempat ibadat dia. Kan ada satu hadis tersebut, bila dia buat rumah baru, maka dia jemput Nabi untuk merasmikan tempat solat di rumah dia. Maka sahabat pergi, Nabi pun pergi, maka Nabi pun tengah tengok tempat solat dia, Nabi solat, maka dia pun duduk belakang Nabi, dia pun menjadi makmum. Maka itu dalil dia boleh solat hajat kat sini, pasal dia menentukan tempat solat. Maka sahabat tadi ikut Nabi solat, dia jadi makmum Nabi untuk menentukan tempat solat di rumah masing-masing. Pasal apa? Pasal tempat solat tersebutlah
kita nak solat rawatib ke, mai sunat apa-apa solat, nak mengaji Quran ke, kita ada tempat yang khusus di rumah kita. Ini sahabat-sahabat zaman dulu. Kita sekarang dah pupus ni, tak ada pakai semayang kudah je, semayang bilik A, bilik B, bilik C, sepatutnya kita kena buat semacam ini. Sediakan satu bilik khusus untuk kita nak solat ke, nak mengaji Quran ke, anak-anak kita yang tak pergi surau ke, cuba gunakan bilik khusus sebagaimana yang sahabat-sahabat Nabi buat zaman dulu. Dan zat ikut syariat Nabi, Nabi Musa pun dah ada benda ni. Nabi, Nabi Zakaria pun ada. Dan ketika Nabi Zakaria pun, dia nak buat mihrab, dia nak suruh isteri dia, anak dia ni duduk di masjid, satu bilik masjid tu, untuk buat amal sahaja. Itu niat dia. Niat dia mana tadi? Ayat berapa tadi? Ayat 35. Muhammad untuk bila khidmat, maka fataqabbal minni, maka terimalah dariku, wahai Allah, terimalah doa aku ini. Maka memandangkan dia ikhlas. Tengok, dia cerita sini, dia tetap berdoa. Innaka anta, sungguhnya engkau, wahai Allah, sungguhnya engkau, as-sami'u, maha mendengar dan maha bagi keputusan. Nah, itu as-sami' ini ialah Allah maha mendengar dan maha boleh buat keputusan. Manusia tak boleh dengar saja, tapi tak boleh buat keputusan. Ini sifat Allah. As-sami ialah kena, satu kita kena berdoa dengan Allah. Pasal bila kita berdoa dengan Allah, Allah boleh beri keputusan, meluluskan permohonan, mendengar dan mampu berkuasa meluluskan permohonan. Yang kedua, al-alib, mengetahui dan mengetahui dan tahu dengan kebijaksanaan dia, tahu apa hikmah-hikmah di sebalik pemberian tersebut. Ini dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka bila doa dengan penuh keikhlasan, maka falamma wada'atha, maka tatkala dia telah melahirkan, maka sampai masa dia, dia melahirkan anak. Apa kata dia? Qalat, dia kata, Rabbi inni wadu'tuha untha. Dengan sayu dia mengatakan, Rabbi, Tuhanku, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya, wadu'tuha untha, aku telah melahirkan anak perempuan, ya Allah. Aku nak anak laki, tapi kamu beri aku anak perempuan. Ha, dengar, pasal dia duduknya sangat anak lelaki. Tiba tu dia suruh menjadi seorang yang alim, duduk di masjid. Tetapi tiba-tiba dapat perempuan. Berbeza dengan doa dia. Pasal dia hanya berdoa saja, tapi Allah lebih mendengar dan lebih mengetahui apa doa Maryam tadi. Allah kata, wallahu a'lamu bima, Allah lebih mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Walaupun dia nak lelaki, tapi dapat anak perempuan, Allah maha mengetahui apa tujuan dia buat anak perempuan tersebut. Walaisa dzakaru kal untha, dan bukan anak lelaki itu seperti anak perempuan. Maka ketika inilah dia berdoa macam ini, dia bernazar macam ini, maka dia pun memohon dengan Allah supaya pada atas nazar dia tadi, dia meletakkan anak dia walaupun perempuan. Maka hukum ketika itu Allah benarkan, perempuan pun duduk. Ada tafsir mengatakan di sebelah Baitul Maqdis dibuat satu rumah lain, berasingan daripada masjid, dibuat rumah lain. Pasal apa? Pasal dia khawatiri, takut dia turun hit ke tuan apa ke, takut-takut kotor tu kotor masjid. Jadi tafsir mengatakan dia letak bina tempat mihrab itu di luar Baitul Maqdis. Itu punya tu, itu pasal situ. Dia tu, maka Allah kata dia lagi mengetahui. Lepas tu apa kata dia? Wa inni samaituha, dan sungguh aku telah menamakan Maryam. Namakan Maryam. Ini sahabatkan dengan nama cantik, nama Maryam. Ketika itu nama Maryam ini tak banyak. Nama-nama Maryam siapa dia? Dalam orang yang paling hebat yang Allah puji dia, Maryam ialah siapa dia? Kakak kepada Nabi, Nabi Musa. Kakak Nabi Musa yang bertukus lumus, yang bertukus lumus menyelamatkan Nabi Musa daripada dihukum bunuh oleh Fir'aun. Dia telah menyusukan Nabi Musa, nama dia pun Maryam. Maka kata tafsir kan, dia mengambil sempena Hannah, mengambil sempena Maryam lah. Maryam kepada kakak Nabi Musa, dia meletakkan Maryam, anak dia ini, menamakan Maryam. Wa inni, dan sungguh, tengok doa dia, tengok doa Hannah, doa anak Imran ini. U'iduha bika, sungguhnya aku memohon perlindungan kepada engkau, wahai Allah,
wa zurriyataha daripada anak aku dan seluruh keturunan anak cucu aku ini daripada minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang dirjam. Dia mohon dengan Allah supaya Allah jaga setiap anak cucu cicit kepada keturunan dia ini daripada Allah, untuk melindungi daripada dibisikin oleh syaitan. Maka abi fataqabbalaha, maka dia pun menerima taubat dia, maka fataqabbalaha rabbuhum, maka dia pun menerima semua sekali yang baik Allah pemaliknya, pun dibesarkan semua sekali. Maka wa ambataha nabatan hasanau wa kaffalaha Zakaria, maka dia pun serah pada Zakaria untuk jaga Maryam. Ada kes ni, ada idmaj kat sini, ada rahsia di sini pasal dia terputus. Kenapa dia cerita terus serahkan kepada Zakaria? Bila Maryam mati, tak ada penjaga kepada Maryam. Bila Hannah mati, tak ada orang nak jaga Maryam. Jadi atas berlaku perebutan. Zakaria sebagai pak saudara, dia pun ada waris-waris lain nak Maryam, pasal dia diserah kepada pihak masjid untuk jaga dia. Maka berebut. Bila berebut, dalam tafsir mengatakan, ada undian. Berbagai-bagai cerita Israeliat kat sini. Berbagai-bagai cerita dia menggunakan undian dalam bentuk, ada mengatakan kolam, ada mengatakan panah. Tapi majoriti mengatakan panah, dia melepas, dipanggil, katakan dia 29, ada Israeliat mengatakan 29 orang. Ini untuk ilmu, untuk pengetahuan, untuk pengetahuan. Pasal tak ada cerita, maka kita pakai yang Israeliat ni hanya untuk pengetahuan kita saja. Selagi tak bercanggah dengan hukum, tak bercanggah dengan syariat, untuk makluman kita, ya. Pasal dia bukan sebahagian daripada tafsir, dia hanya meletakkan cerita Israeliat dalam setiap tafsir Al-Quran. Mana-mana tafsir ada masukkan cerita-cerita yang semacam ini. Maka dia buat bentuk undian. Maka dalam undian tersebut dia panah. Dia taruh nama, dia panah nama-nama siapa yang berebut tadi. Katakan ada 20 orang tadi, dia panah nama lekat mana. Maka dia suruh si Maryam ini pergi cabut panah mana, pergi cabut yang dia nak. Cabut yang pertama kena Zakaria, nama Zakaria lagi. Dan ada juga mengatakan undian yang kedua, dia mengatakan dia melepaskan busur di sungai. Undang-undang dia, kalau busur panah tersebut tak hanyut ataupun ke arah yang bertentangan arus sungai, itulah yang layak memiliki Maryam. Maka yang kedua pun undi macam itu. Maka yang Zakaria pun macam itu. Maka dia cabut tu merupakan panah Zakaria juga. Maka dua-dua dalil bukti hak Zakaria. Memang hak dia pun sebenarnya pun. Maka serahlah kepada Zakaria kisah untuk penjagaan Maryam. Maka Zakaria pun buat satu mihrab di sebelah masjid. Maka diletakkan di bawah penjagaan dia. Kita baca minggu lepas. Maka Zakaria jaga, buka pintu, tutup pintu. Tak ada orang lain boleh buat. Satu hari dia pergi masuk, tengok makanan-makanan luar musim ada. Maka tengok keadaan macam itu, betapa tawaduknya Maryam kepada Allah, sentiasa berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu datang perasaan tawaduk sangat nak berdoa dengan Allah ketika itu. Walaupun dia tak henti-henti berdoa, tapi hari itu lain macam dia punya doa dia. Lain macam dia. Pasal apa? Tengok keberkesan dengan mata sendiri, tengok bila Maryam berdoa, turunnya makanan pada langit. Maka dia semangat ketika itu. Allah pun bagi kurnia kepada Zakaria, tengok minggu lepas, yang dia pun Allah kabulkan doa dia, yang malaikat Jibril turun untuk bagi tahu khabar gembira dengan dia, yang wahai Zakaria, Allah bagi anak dengan kamu, nama dia Yahya. Itu yang tengok minggu lepas. Maka inilah kita sampai ke tahap tu. Maka Maryam pun jadi macam ini. Dalam ayat lain Allah firman Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, dalil menggunakan undi tadi, wahai Muhammad, Allah kata surah, tengok surah mana? Surah Ali Imran juga asalnya. Wahai Muhammad, kamu memang tak ada ketika itu, tapi aku ceritakan benda raib dengan kamu, di mana kamu tak ada ketika proses pengundian berebut penjagaan Maryam ini. Itu dalil dia, adanya pengundian untuk berebut penjagaan Maryam tadi. Habis kat situ maka sambung cerita kita, waja'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin, dan anaknya menunjukkan penciptaan roh kepada Maryam. Maka lahirlah Nabi Isa. Maka selesailah, Nabi pun selesai, wali pun selesai. Allah nak ceritakan setiap nabi, setiap wali, tugas dia menyeru semua kaum masing-masing untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Berdasarkan cerita-cerita dalil nakli tafsili yang tengok tadi, dalil nakli tafsili, yakni Allah ceritakan dalil nukil, Allah nukilkan cerita dan
bagi tahu nama masing-masing, maka berdasarkan itu, inna hazihi, sesungguhnya inilah sebenarnya setiap nabi tadi, setiap wali tadi, sama saja kerja dia, iaitu hazihi, apa dia ini, hazihi ini, ini merupakan menyebarkan perkara-perkara tauhid. Beribadat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu saja Allah menghambakan diri. Ada hajat minta dengan Allah, ada masalah minta dengan Allah. Ada hajat kecil dunia, hajat besar akhirat. Masalah kecil dunia, masalah besar akhirat, semuanya untuk Allah. Ini yang di praktikkan seluruh nabi-nabi tadi yang kita kaji itu, inna hazi, maka agama untuk mentauhidkan Allah semua sekali dibuat oleh nabi-nabi tadi. Maka kita sebagai umat pun Allah ceritakan, ummatukum, maka kamu pun wahai pembaca-pembaca Al-Quran, kamu pun sebagai umat untuk agama kamu pun sama saja, iaitu agama kamu pun ummatan wahidah, agama kamu yang satu hanya mentauhidkan Allah semata-mata. Allah buat kesimpulan, dipanggil khulasah agama. Ayat yang ke-92 merupakan khulasah agama, yakni agama setiap yang perkara akidah, perkara tauhid yang Allah turunkan untuk nabi-nabi dia dalam surah Al-Anbiya ialah untuk menyeru kepada perkara-perkara tauhid. Dalam proses menyeru kaum masing-masing kepada perkara-perkara tauhid, Allah uji dalam bentuk ujian-ujian. Bila uji dengan berbagai-bagai ujian, nabi-nabi tak disabar. Sabar pun dia hanya berdoa dengan mengesakan Allah juga. Setiap at-tauhid fil isti'anah, at-tauhid dalam meminta doa hanya dengan Allah saja. Maka di sini ini merupakan agama semua sekali manusia, umat yang akhir zaman, ummatikum ummatan wahidah, umat yang akhir zaman pun sama juga dengan agama dahulu, yang perkara-perkara akidah hanya sama saja, iaitu kita belajar dakwah tauhid, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ataupun fa'budillah ataupun fad'ullah, dua-dua sekali hanya Allah ibadat, hanya Allah minta bantuan dan pertolongan, sikit pun tak terkesan dengan makhluk-makhluk yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua umat sama perkara akidah ialah untuk mengesakan Allah, mempercaya dengan Allah, bukan percaya dengan Allah, percaya dengan ketauhidan kepada Allah. Ilallah itu maksudnya ila tauhidillah, kepercayaan kepada mentauhidkan Allah. Pasal kalau setakat percaya dengan Allah, orang Arab jahiliah pun percaya dengan Allah. Nah, kita baca dalil dan bukti berkat wahai Muhammad, kamu tanya orang-orang Arab tersebut, siapa dia, siapa dia yang menciptakan kamu, langit dan bumi semua, layakunallah, macam Allah yang menciptakan semua sekali dah. Ayat itu, maka dalil, maka sini maksud dia dengan Allah hanya betul-betul untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka khulasah dia, memandangkan umat yang satu hanya mentauhidkan Allah, maka Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'budu, dan akulah Tuhan kamu. Ada hajat minta dengan aku, ada masalah minta dengan aku, ibadat pun dengan aku. Pasal apa? Pasal ana rabbukum fa'budu, maka Tuhan kamu perlu untuk menyembah akan daku. Segala masalah hanya dengan dia, segala keinginan hajat masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan daripada agama-agama semua nabi dan semua wali yang diceritakan oleh surah Al-Anbiya. Sambungan daripada surah Taha. Taha pun Nabi Musa saja ceritakan bab benda sama. Taha dengan Anbiya surah saling melengkap. Begitu juga surah Kahfi dengan surah Maryam pun benda sama. Dia saling melengkap, dua-dua kembar dua, benda dakwah surah yang sama. Walau bagaimana Allah menyeru macam ini sekalipun, nabi-nabi menyeru kaum macam ini sekalipun, umat akhir zaman menyeru benda yang sama sekalipun untuk mengesakan Allah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi realiti apa yang benar berlaku ialah ni, wa taqattu'u amrahum bainahum. Ini macam kita sekarang ni, wa taqattu'u amrahum bainahum, dan mereka berpecah belah. Walaupun seru bagaimana mengesakan Allah, bagaimana membuat perkara-perkara sunnah, tidak membuat perkara-perkara bid'ah, tetapi masyarakat tetap berpecah dua. Sebahagian kecil masyarakat hanya mengesakan Allah, sebahagian besar masyarakat membuat kesyirikan kepada Allah, sebahagian kecil masyarakat buat perkara-perkara
perkara-perkara sunnah. Sebahagian besar masyarakat buat perkara-perkara bid'ah. Wa taqattu'u amruhum bainahum, dan mereka berpecah belah dalam urusan-urusan agama di antara mereka. Kenapa? Kerana kesamaran-kesamaran, tak ada kitab-kitab yang mereka tak mempelajari, kitab-kitab masing-masing. Kita jarang mempelajari Al-Quran, tak faham Al-Quran, maka kita samar mana satu syirik, mana satu tauhid, mana satu bid'ah, mana satu sunnah. Kita keliru, kita samar. Kadang-kadang kita kata benda bid'ah kita rasa sunnah, benda syirik kita rasa tauhid, samar. Maka ini wataqattu'u amruhum bainahum, maka mereka berpecah belah dalam setiap agama mereka di antara mereka. Itu masyarakat keadaan sekarang ini. Kullun, walau bagaimanapun, kullun, walau mereka berpecah belah macam mana pun, kena ingat, wahai manusia, kena ingat, pasal kamu berpecah belah, sebab kecil daripada kamu, ada hadis kursi hanya satu nisbah seribu. Satu nisbah seribu saja, satu syurga, 1,999 ahli neraka. Tengok nisbah penduduk dunia sekarang ni. Penduduk dunia sekarang ni, katakan 7 bilion. Islam katakan yang paling senang kita kira lah, walaupun ada mengatakan 1.5 bilion, kita senang kira 1 bilion, kita katalah cuma satu nisbah 7. Itu baru orang Islam. Yang tadi satu nisbah 1000. Cuba bayangkan, daripada satu nisbah 7 tadi, dia berkembang biak. Maknanya yang satu bilion ini berpecah pula kepada 72 golongan tadi. Hanya satu saja yang diterima, yang terima amalan-amalan dia. Tengok bagaimana sekali mereka yang berpecah belah. Begitu teruk sekali pecahan belah akibat kejahilan tentang Al-Quran. Kejahilan tentang tak dapat memahami Al-Quran, maka Allah tutup segala dia punya khatmul qalbi tersebut. Maka Allah kata, wala bagaimanapun kamu degil, kamu tak belajar, atas kejahilan ke, atas kedegilan kamu, sama ada kamu sombong ke, atas kamu jahil ke, sama saja. Wala bagaimanapun, bila kamu jahil, bila kamu degil, dua perkara itu yang kita berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kamu jahil ke, tak bodoh, tak belajar, ataupun kamu degil, kamu cerdik tapi kamu tak nak ikut, dua-dua sama saja. Kulun, masing-masing ilaina raji'un, kamu tetap kembali kepada kami, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ini. Boleh eh? Jadi ayat yang seterusnya ini, ayat 94, merupakan ayat tahwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat. Bila Allah ceritakan suruh ikut nabi-nabi dia, suruh belajar daripada pengalaman-pengalaman nabi, pengalaman wali dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kebanyakan manusia tetap degil dan tetap jahil, tak nak belajar, berpecah dua kepada golongan tadi, maka wahai manusia, ini ancaman yang Allah buatkan untuk mereka, iaitu kamu kena ingat, bila kamu termasuk golongan degil, bila termasuk golongan jahil, yang ni kamu termasuk golongan sebahagian besar. Yang ni 999 tadi, bila kamu termasuk golongan tadi, kamu kena ingat bahawasanya bila kamu pergi menemui Allah, Allah hanya ambil kira amalan-amalan yang menyamai Quran dan Sunnah saja, yang menyamai apa yang Allah arahkan saja. Yang ini mereka yang cerdik, yang ini ulul albab, ataupun mereka yang mengikut segala arahan Al-Quran dan hadis yang sahih saja yang diterima amalan-amalan mereka. Jadi zajrun, Allah menegur golongan-golongan ini, iaitu faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minu fala kufrana lisa'i wa inna lahu katibun. Iaitu faman ya'mal minas salihati, sesiapa yang mengerjakan daripada amal-amal kebaikan. Apa dia amal soleh? Amal soleh lah amal yang menepati sunnah, menepati nabi dan sahabat-sahabat, ini dipanggil amal yang soleh. Allah cerita amal soleh ialah amal yang dapat kita ikut contohi nabi, amalan-amalan nabi dan amalan-amalan sahabat, ahli sunnah wal jamaah. Ini amal soleh, amal-amal yang menepati syariah dan sunnah tadi dipanggil amal soleh. Pertama. Yang kedua, wa huwa mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Dua perkara Rasulullah Allah terima amalan-amalan kita. Yang pertama, amalan mesti soleh.
Yang kedua, mesti kita orang yang beriman, yakni akidah yang betul. Akidah yang betul, amal yang betul, baru Allah terima. Bila Allah terima. Ni tengok ni. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَاتِ. Sesiapa yang mengerjakan amal-amal soleh, wahwa mu'minun, dan dia seorang yang beriman, yakni i'tiqad pembetul, amalan pembetul, maka fala kufrana li sa'yihi, maka tidak disia-siakan, maka akan diambil kira segala amalan-amalan mereka, tidak menghampakan amalan-amalan yang mereka buat. Hanya sebagai kecil tadi golongan. Wataqattu amruhum bainahum, pecah dua tadi. Golongan sebagai kecil, golongan satu, golongan tadi, itu yang Allah terima. Wahai golongan-golongan ini, jangan kamu risau, wahai golongan kecil, wahai golongan minoriti, kamu jangan takut. Kenapa? Pasal Allah pesan Zajrun, faman ya'mal minas solihati. Pasal setiap sesiapa yang mengerjakan amalan-amalan kebaikan, pasal berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, walaupun kamu sikit, kamu tak terkesan dengan golongan majoriti, dan juga wahwa mukminun, kamu belajar perkara-perkara tauhid dalam kitab-kitab Al-Quran kami, maka fala kufrana li sa'yihi, segala amalan-amalan kamu tersebut, maka tak akan aku sia-siakan. Aku tak akan hampakan apa-apa kamu buat itu. Walaupun sikit. Walaupun sikit, aku tak akan hampakan penat lelah kamu. Pasal kamu buat amalan-amalan kamu menepati arahan aku dalam Al-Quran aku, dan menepati cara-cara yang Nabi aku lakukan amalan-amalan dia. Maka fala kufrana li sa'yi, segala amal usahanya. Dan kamu jangan risau, wahai hamba. Walaupun kamu buat kecil pun, aku tak akan lupa amalan-amalan tersebut. Walau sekecil mana perkara-perkara kebaikan, janji dia menyamai Nabi dan sahabat, menyamai sunnah, maka wa inna lahu katibun, sesungguhnya kami baginya orang-orang, takkan orang-orang yang orang yang menulis katibun kitab, maksudnya kitab menulisnya. Nak cerita di sini, Allah ceritakan perkara-perkara kebaikan disunnahkan kita untuk menulis. Pasal Allah pun dia kata, dia perintahkan malaikat untuk tulis setiap amal-amalan kebaikan. Takut, takkan lupa benda ni. Kita manusia akan tulis. Nah, kalau kita tengok Al-Quran, dalam Al-Quran bagi Allah tekankan sangat kita menulis segala perkara-perkara hutang kita sebagai contoh. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Surah apa? Surah yang ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat mengenai hutang. Surah Al-Baqarah ayat 182. Cuba tengok. 182 itu ayat mengenai hutang, dan Allah perintahkan tulis segala hutang mesti ditulis. Tulis tu ayat. Tengok balik, tengok 182. Nak tengok boleh juga, nak tengok sikit untuk hilang mengantuk. Al-Baqarah ayat 182. 282 ayat yang paling panjang. 282. Jumpa tak? Saya paling cepat jumpalah. Pasal ada tanda. Ini ingat kalau nak banding di antara orang yang mengajar dengan orang belajar, tak boleh lawan. Orang mengajar ini dia tak tidur. Dia baca, fikir, dah. Berfikir, baca, takut-takut lupa. Tapi orang mendengar 10 minit dia tidur lah. Ataupun 90% dia tidur. Itu berbezanya. Yang kedua, orang nak mengajar dia prepare, balik baca rumah hafal ayat. Tapi orang belajar dia tak ada apa, dia duduk letak saja kan. Dia banyak kadang banyak tidur daripada mendengar. Tak walau bagaimanapun, majlis ilmu tak apa. Majlis ilmu tetap mendapat keberkatan, tetap dapat pengampunan, tetap dapat keramatan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ayat 282, muka surat 48. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang satu muka surat tu dia punya surah ayat 282 tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iza tada yantum, apabila kamu berhutang piutang. Bidainin ila ajalin musamma, dengan hutang sampai masa yang ditentukan, maka faktubuhu, maka catatlah hutang-hutang tersebut hingga akhir ayat. Cerita bab hutang saja, maka kita dituntut untuk menanda segala hutang piutang kita walaupun 10 sen. Tafsir mengatakan ketandaan kita
Kalau kita berhutang, kita tak boleh bayar hutang kita itu, sekurang-kurangnya kita ada usaha bila kita menulis hutang-hutang kita. Bayar, tak bayar, lain cerita. Tak mampu nak bayar, nak buat macam mana? Tugas anak cucu yang tolong selesaikan hutang kita. Tapi usaha kita menulis itu yang dituntut. InsyaAllah, bila kita usaha untuk menulis segala hutang-piutang kita, InsyaAllah Allah permudahkan. Kalau kita tak mampu jual hutang yang 200-300 juta hutang kita, mungkin Allah lahirkan keturunan kita orang kaya raya yang boleh menyelesaikan hutang kita. Pasal kita tak mampu. Nak ceritanya, kita mesti berpenat lelah berusaha untuk membayar segala hutang-hutang kita. Atas faktor tu, kita kena tulis. Jadi Allah pun zajur menegur. Allah pun menegur golongan-golongan yang buat amal tadi. Buat amal tadi, kamu jangan risau wahai orang golongan kecil, golongan minoriti. Walaupun kamu tetap mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran dan sunnah, tetapi kamu jangan risau, segala amal-amal kamu Allah terima. Dan wa inna lahu katibun, dan sungguhnya kami baginya ada utuskan orang-orang yang menuliskan. Benar, maknanya kata tafsir mengatakan tidak akan lupa walaupun sebesar zarah amal-amal kamu, janji amal kamu mengikuti Quran dan sunnah. Boleh situ. Maka sambungan lagi, waharamun ala qaryatin. Ini waharamun, ini takhwif. Masih lagi ayat takhwif, takhwif duniawi, takhwif dunia, ancaman-ancaman yang berlaku dunia bila kita melanggar perintah Allah. Waharamun ala qaryatin, dan mustahil, waharamun dan mustahil, ala qaryatin, atas penduduk di sebuah negeri, sebuah negeri, ahlaknaha, yang kami telah binasakan dia, annahum la yarji'un, kerana sungguhnya mereka pasti tidak mereka kembali. Ini ada dua tafsir, dua tafsir Al-Quran. Mula-mula saya petik dulu tafsir Baydawi, tafsir Baydawi dia mengatakan maksud sini waharamun ala qaryatin ini ialah Allah Mustahil bagi Allah atas orang-orang yang Allah takdirkan untuk membinasakan dia, untuk menurunkan musibah ke, mematikan dia, menurunkan bencana untuk mengambil nyawa dia, adalah mustahil bagi orang-orang yang ditimpa musibah macam ini, annahum, ke atas mereka, la yarji'un, untuk mereka bertaubat kepada Allah kembali. Bila Allah telah takdirkan untuk mereka yang degil, golongan yang majoriti tadi, watakotta'u tadi, dua golongan kan, golongan yang Allah khatmul qalbi, yakni kesesatan tahap yang keempat. Yang pertama apa benda? Raib, ragu. Kesesatan yang kedua, dolah, sesat. Yang ketiga, mujadalah, mula melawan. Bila mula melawan ayat-ayat Allah, kita kata bid'ah, mana ini sunnah. Kita kata syirik, tak ada ini tauhid. Dia mula melawan. Dia mula melawan Allah pun khatmul qalbi. Allah khatam hati dia. Takdir orang yang Allah khatam hati dia ini, khatamallahu ala qulubihim ini, maka bila sabit Allah takdir macam tu, Allah tak buka peluang untuk dia bertaubat. Allah akan mati dia dengan cara tiba-tiba, yakni walaupun mati tak mengejut, tapi mati secara mengejut ialah mati yang Allah tak beri peluang untuk dia bertaubat di atas kesalahan-kesalahan lampau dia. Dia buat syirik, dia rasa tauhid. Dia buat bid'ah, dia rasa sunnah. Jadi bila masa dia merasakan salah, dia merasa benar. Bila masa dia nak bertaubat, bila Allah telah takdirkan dia ni sombong sangat, orang ajak dia tak nak pergi, orang seru mengaji dia tak nak mengaji, seru mengaji hadis tak nak mengaji hadis, maka Allah khatam dia. Bila Allah khatam macam mana pun, dia Allah kata kalau takdirkan, ditakdirkan pasal apa, aku akan mengharamkan, mustahil untuk aku memberi peluang untuk kamu bertaubat pada aku, sedangkan aku telah khatam hati kamu tersebut. Itu yang tafsir yang pertama. Kembali, yang kedua, Allah bila dia mati, dia tetap tak Allah letakkan dia ke dalam neraka. Dua-dua hukumnya sama. Ceritanya golongan-golongan majlis tadi, golongan-golongan yang tak ditakdirkan tak kembali pada Allah, dua-dua sabitnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tutup pintu hati dia untuk kembali bertaubat ataupun kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Sehingga bila keadaan ini berlaku, sehingga macam mana? Sehingga hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj. Hatta sehingga mana?
Setiap nabi-nabi dahulu, nabi akhir zaman pun sekali, nabi-nabi Adam hingga akhir zaman, sehingga mana? Hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj. Ketika mana? Ini nak sabitkan dengan adanya hari kiamat. Ayat ini sabit dengan adanya hari kiamat. Yang ini ayat takhwif ukhrawi. Maka kita tak boleh helak daripada hari kiamat dan pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala amalan-amalan kita akan dihisap. Ketika itu mana? Yang ini adanya perjumpaan tanda Ya'juj Ma'juj, tanda kiamat akhir. Tanda kiamat akhir. Ada juga dalam banyak hadis-hadis dalam ayat Al-Quran, kisah Ya'juj Ma'juj ini hanya surah Al-Anbiya dan surah Kahfi saja. Surah Kahfi, dah kita tengok di mana Ya'juj ini jahat. Ya'juj Ma'juj ini tafsir-tafsir lama, dia tak tafsir berbagai-bagai kaum lah. Dia hanya mengungkitkan Ya'juj Ma'juj ini sebagai satu kaum. Satu kaum, dia tafsir banyak. Dia tak, cuma orang sekarang tafsirkan kaum tu sekian-sekian bangsa lah, berbagai-bagai tafsir. Kemudian zaman dahulu tafsirkan Ya'juj orang jahat. Satu kaum yang jahat duduk di tanah yang tinggi, maka dia keluar saja, dia akan bunuh manusia-manusia yang lain. Maka wali juga ni, kita belajar surah Kahfi, seorang wali Allah bagi hebat, wali lagi, raja lagi, Zulkarnain. Maka dia telah tutup satu bangsa tu, minta tolong dia, maka dia tutup bukit tersebut, tu tanah. Maka Ya'juj dan Ma'juj tak boleh keluar lagi dan tenggelam situ hingga sekarang ini. Wallahu ta'alam di mana. Dia kata tempat matahari naik, matahari jatuh, dan tengah-tengah atas pada itu. Ada mengatakan di bahagian utara. Wallahu ta'ala alam ke mana. Nak cerita Ya'juj Ma'juj ini, banyak dalam hadis-hadis lah. Kalau nak tahu cerita Ya'juj Ma'juj ini, banyak dalam hadis-hadis Abu Daud, Bukhari, semua ada cerita Ya'juj dan Ma'juj. Maka ketika ini, akhir zaman, bila akhir zaman nanti, akhir zaman kiamat ialah bila matahari naik daripada sebelah barat. Matahari naik sebelah barat, dia naik separuh, dia akan turun balik. Hari itu je, hari lain, maka dia pun normal balik. Tafsir mengatakan ada 120 tahun lepas tu baru kiamat. Nah, ceritanya taubat kita tak akan diterima bila matahari naik. Bangun-bangun pagi tengok-tengok matahari naik sebelah barat tu, sampai tengah je, dia akan river balik. Esok normal balik. Tapi taubat kita tak akan terima dari ketika itu. Ketika itulah Ya'juj dan Ma'juj tu timbul. Pasal apa? Pasal itu dia akan habis semua orang-orang Islam ketika itu. Kiamat berlaku bila orang mukmin tak ada dah. Kiamat berlaku, betapa dahsyatnya kiamat ini, hanya orang-orang bukan mukmin tulen saja yang boleh rasa kiamat. Kalau kita mukmin tulen, kita dah tak ada. Allah matikan semua pasal takut sangat dahsyatnya kiamat ini. Allah nak mengazab orang-orang degil, golongan-golongan majoriti tadi. Maka di sinilah cerita dia Ya'juj dan Ma'juj ini. Tapi ada juga tafsir mengatakan dia daripada keturunan Nabi Nuh daripada Yasif. Dia tiga anak, Sam, apa nama tiga-tiga tu, Sam, Man apa nama, Yasif. Yasif ini pada keturunan yang melahirkan keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Maka bila akhir zaman nanti, akhir zaman selepas tadi dia keluar, maka Allah bukakan pintu yang ditutup oleh Zulkarnain ini, terbuka saja, maka dia keluar, dia akan bunuh saja semua orang. Jumpa manusia dia akan bunuh. Ganas. Ramai tak ramai Ya'juj Ma'juj ini, tak ramai tak ramainya, hadis mengatakan bila dia singgah di satu negara tu, dia minum sungai, yang belakang tu kering sungai. Itu berbagai-bagai tafsir, orang tafsir keringnya sungai di Jordan, dekat mana sungai ni, dekat mana ada tempat sungai, yang mengatakan bila Ya'juj minum saja sungai tu, Ya'juj maju belakang ni tak sempat minum air. Betapa ramainya golongan Ya'juj dan Ma'juj ini. Wallahu ta'ala, bagaimana cerita dia, kita tahu cerita benda-benda perkara gaib, hanya kita mendengar apa yang Al-Quran cerita, surah Kahfi dengan surah Al-Anbiya, dan banyak hadis-hadis yang dhaif, banyak yang sahih, banyak cerita bab-bab Ya'juj dan Ma'juj. Nak ceritanya kitab Al-Quran hadis komplit daripada zaman Nabi Adam hingga kiamat. Allah dah ceritakan segala-galanya dengan takrir komplit. Cuma kita saja tak menerokai benda-benda macam ini. Hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj, oleh Ya'juj dan Ma'juj, wahum, dan mereka, min kulli, daripada setiap hadabit, tempat yang tempat tinggi, duduk atas bukit tinggi, maka tempat yang Zulkarnain tutup dengan apa, dengan tembaga cair, dengan besi dan tembaga cair, ditutup semua, tak boleh korek lubang dia tadi. Kulli tempat yang tinggi, yang silu, mereka akan
menurun atau bukit turun dengan begitu laju sekali. Begitu laju, jumpa manusia saja terus bunuh manusia tersebut. Bunuh, wallahu ta'ala cara mana? Cara mana dia bunuh? Wallahu ta'ala alam. Itu akhir zaman nanti akan cerita benda ini. Begitulah, hingga inilah berlakunya pertelingkah manusia. Manusia yang akan bertelingkah sama manusia sehingga Ya'juj Ma'juj pun bertelingkah lagi. Nah, ceritanya fenomena masyarakat yang semacam sekarang, golongan majoriti sering membenci golongan minoriti sehinggalah ketibaan ini Allah katakan hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin, yang ketika itu barulah stop kita punya pergaduhan masyarakat yang kita buat sekarang ini, ya, orang degil jahil ni setakat ini, ya. Maka ketika itu pintu taubat telah tertutup. Bila kita nampak matahari tadi, tertutup pintu taubat dah. Pintu taubat tertutup, dua kaedah. Yang kedua bila nampak azab, yang nampak azab nyawa dihalkum, kecuali umat Nabi Yunus. Nabi Yunus diberi pengecualian, ya, kecuali kaum Nabi Yunus saja, walaupun nampak azab, dia pintu taubat dia diterima lagi. Yang lain-lain tak diguna pakai, ya. Untuk kaum-kaum lain, bila nampak sahaja azab yang nyawa dihalkum, maka pintu taubat telah tertutup rapat. Allah tak akan menerima keimanan mereka. Tetapi kecualilah umat Nabi Yunus saja. Pasal apa? Pasal ijtihad yang dibuat oleh Nabi Allah Yunus bagi mengikut kehendak Allah tak memenuhi yang terbaik lagi. Pasal ada lagi yang tak sampai, tak cukup matang, tak cukup tempoh mature dia ketika itu. Lepas tu ayat 97 juga merupakan tahwif ukhrawi, ayat-ayat ancaman akhirat juga, ayat-ayat ancaman akhirat. Dah tanda-tanda macam ini, wahai pembaca-pembaca Al-Quran, terutamanya orang Arab, bila kamu mendengar wahai orang Arab tentang nabi-nabi, rasul-rasul cerita benda yang sama, cerita yang sama yang cerita mentauhidkan Allah, adanya balasan dan Allah mencatat segala amalan-amalan tersebut, maka percayalah hari akhirat pasti berlaku. Hari akhirat pasti berlaku. Dan suasana ketika hari itu bagaimana? Suasana kiamat bagaimana? Allah nukilkan ayat yang 97. Waqtarabal wa'dul haqq, dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Dan hampirlah hari kiamat ini, cukup hampir. Kalau kiamat kubra mungkin jauh sikit, tapi kiamat kita ni, kiamat untuk setiap orang mati dipanggil kiamat kecil. Kiamat kita ini yang bila-bila masa amat-amat hampir untuk kita, amat-amat hampir. Waqtarabal wa'dul haqq, dan hampirlah datangnya janji-janji pada hari kiamat yang benar. Benar pasti berlaku hari kematian kita, hari ditimpa azab, hari kita berjumpa dengan kitab-kitab amalan kita yang ditulis segala amalan-amalan kita tadi akan dekat sangat, hampir sangat. Maka apa jadi pada hari kiamat tersebut? Apa jadi? Kiamat kecil, kiamat besar ke? Fa iza hiya syakhisah, maka mereka serta-merta ketika itu mata mereka, fa iza hiya syakhisatun, terbeliak absar, pandangan mata mereka terbeliak. Mata tengok hari kiamat ini, tengok kematian kita ini, bila kita hampir-hampir mati, tengok azab kita, mata kita terbeliak ketika itu. Mata sekarang kita boleh tengok kiri, kanan, atas, bawah, tak boleh. Tapi terkejutnya, terkemanya kita bila hari kiamat atau saat kematian kita, ialah mata, Allah kata, mata kita akan terbeliak. Faiza hiya syakhisatun absar, maka terbeliak mata serta-merta mata orang yang melihat keadaan semacam ini, terutamanya melihat hukuman yang bakal dikenakan kepada mereka, pandangan mereka terbeliak. Terbeliak dan tak terkata. Terbeliak dan tak terkata apa-apa. Ketika itulah absarul lazina, orang-orang yang kafaru, orang kafir. Yang kafir ini orang yang menolak kebenaran. Golongan-golongan yang menolak kebenaran. Yang ini golongan 999 tadi. Golongan yang kita pecah dua bagi, ummatukum apa tu, watakotta'u tadi. Golongan pecah tadi, golongan majlis tadi. Maka terbeliak mata mereka. Absarul lazina kafaru, terbeliak pandangan mata mereka. Mereka yang menolak satarul haqqa inada. Kafir ini ialah orang yang menolak kebenaran kerana kedegilan dia. Kafir-kafir, definasi dia ialah satarul haqqa inada. Mereka yang menolak kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis, kerana kedegilan dan kerana kejahilan dia. Kita ni jahat dua perkara, ya. Jahil dan degil, ya. Dua tu je. Jadi, dua-dua degil ke, jahil ke, sama saja.
maka mereka tolak kebenaran. Ceritalah macam mana pun, mereka tolak kerana jahil atau kerana degil. Dia akan terbeliak mata dari golongan-golongan ini. Di samping mata terbeliak, maka mulut dia akan mengeluarkan penyesalan. Ya wailana, aduhai celakanya kami. Aduhai celaka, menyesal yang amat sangat. Pasal apa? Atas dunia dulu diberi peluang duduk dalam majlis ilmu, tak nak duduk. Kalau duduk dalam majlis ilmu, sekurang-kurangnya majlis pengampunan ada, majlis rahmat ada. Tapi dia tak suka ketika orang duduk majlis ilmu, dia buat perkara-perkara lain lagi. Dia tinggalkan majlis-majlis ilmu. Maka golongan-golongan ini akan menyesal sangat. Ya wailana, aduhai celakanya kami. Kenapa celaka? Qad kunna, sesungguhnya kami adalah fi ghaflatin, dalam kelalaian. Dunia lu memang kami lalai. Kami lalai. Setiap segi bila kita lalai, maka kita akan menyesal. Kita akan menyesal di atas kita lalai cuai masa atas dunia. Orang mengaji, kita tak mengaji. Orang solat berjemaah, kita tak solat berjemaah. Orang buat amal sunnah, kita buat perkara-perkara sunnah. Kita buat perkara-perkara sunnah. Kenapa? Pasal kita jahil. Yang kedua, kenapa? Pasal kita degil. Kita jahil termasuk pasal apa? Pasal kita lalai, leka, ghaflah. Kita cuai ketika atas dunia lu. Cuai apa? Ghaflah min, daripada mana? Haza. Dari, bukan setakat cuai saja. Bukan setakat cuai lalai saja. Min haza, dari bahkan bal. Kunna zalimin, kami orang-orang yang menzalimi diri kami sendiri. Kami bukan sahaja lalai cuai, tapi kami menzalimi diri kami sendiri. Zalim yang paling besar ialah zalim syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Luqman Allah ceritakan zalim yang paling besar ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini syirik. Maka di sini amalan dan akidah, dua-dua perkara ini yang menyebabkan kita lalai, maka akidah kita lari, tak belajar, degil, jahil, dan juga amalan kita pun tak sama dengan sunnah, maka kita pun lalai, leka, dan kita atas kita degil juga. Dua-dua tersebut termasuk kategori orang yang zalim. Orang yang zalim. Maka ayat 98 itu kisah lain pula. Maka kita berakhir pada ayat yang ke-97, iaitu penyesalan setiap manusia di atas sikap kecuaian dia atas dunia ini. Pasal masuk alam akhirat, di sana dipanggil negeri Darul Jazam, negeri untuk menerima hukuman saja. Atas dunia ini dipanggil Darul Ibtila, masa dunia ini untuk uji. Dalam tempoh ujian kita ini kita boleh menyesal. Menyesal di sana, sakit hati di sana, tak ada guna, pasal sana tak akan diterima segala penyesalan, segala kita bertobat tak akan terima. Masa atas dunia lah kita nak ikut contoh yang diceritakan oleh nabi-nabi dan wali dalam ayat-ayat kisah kita dalam surah Al-Anbiya, di mana kisah-kisah nabi tadi tak ada perkara-perkara menzalimi diri sendiri. Sifat-sifat mereka menyegerakan kebaikan, menyegerakan bertaubat dah. Lepas tu selalu sering berdoa dan berdoa pada hari-hari yang Allah untuk-untukkan. Dan juga mereka bila berdoa, mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga-tiga sifat-sifat nabi yang perlu ada bagi kita, barulah kita boleh ambil ibrah pengajaran daripada surah Al-Anbiya, yakni nabi-nabi tugas dia mengajak semua kaum dia untuk ke arah mentauhidkan Allah. Jadi sifat-sifat, tiga sifat tersebut perlu kita ada pada kita, baru kita termasuk golongan satu nisbah 1000 tadi, dan kita termasuk golongan yang Allah bagi syurga dengan kita, insya-Allah, golongan yang tidak zalim dan golongan yang tidak ghaflah masa atas dunia. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tardha waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.